akan sangat baik kalau secara voluntary, secara sukarela, voluntary datang ke pemerintah, ke Menteri Keuangan, karena kasus di Mahkamah Agung selesai, kami mau bayar. Dan pemerintah untuk tanah-tanah properti yang sudah bisa dieksekusi akan dieksekusi sekarang. Karena Mahkamah Agung sudah memutuskan itu perdata dan sebagainya. Nah saudara, sesudah dihitung terakhir tadi, kan hitungannya pernah nyebut 108, pernah menjadi 109, pernah 110. Hitungan terakhir per hari ini tadi, 110 triliun 454 miliar 809 juta.